Bos bro, kembali lagi dengan Karya di Medika. Nah, kali ini saya akan mereview ya router Dokstan ya, router Dokstan 80 watt ya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Nah, kita buka dulu barangnya, ini apa ada aja, apa aja. Nah, ini aksesorisnya. Nah, ini ada kartu garansi ya. Nah, kemudian ada, nah ini manual box. Kemudian ini ada mata koter ya, 1, 2, 3, 4, ini ada 4. Kemudian ini ada pensil koter. Nah ini, nah kemudian ini ada bipolar forceps ya, pinset bipolar. Kemudian ini ada ini ada foot switch ya. Nah ini kabel, ini ada, nah ini ada kabel bipolar ya, 2 pin ya. Kemudian ini ada silikon plate ya, silikon pasien plate. Dan ini ada kabel powernya ya. Dan kita buka lagi. Pelan-pelan. Ya. Nah. Ini barangnya nih. Ini barangnya. Router Dokstan 80 watt. Taruh sini, Om. Ya. Taruh sini biar kamera. Dokter router Dokstan 80 watt. Nah, ini tempat pad-nya. Kemudian ini untuk pengaturan bipolar, pengaturan potongnya ya, ini motong. Nah, kemudian ini bisa dinaikin dayanya dan diturunin. Oke. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat, saya mereview router Dokstan 80 watt ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.